Hai, assalamualaikum. So, welcome back to my video. So, hari ini aku nak makan latok atau dikenali sebagai anggur laut atau rumpai laut macam tu. Setahu aku, latok ni adalah makanan orang Sabah, makanan kegemaran orang Sabah. So kalau salah korang boleh komen diorang, komen di bawah lah. Dan setahu aku dia banyak khasiat, untuk salah satu untuk kulit, untuk jantung. Okay. Dan aku beli ni latok ni, harga dia RM13 untuk satu bekas ni. Dan dia ada bagi entah apa ni, bawang goreng kot. Dan dia ada bagi pencicah. Okay. Of course aku ada tambah limau. Tapi untuk makan ni, untuk try ni, kita akan makan mentah-mentah macam tu. Kita nak rasa dia macam mana rasa latok ni, makan mentah, sebelum kita akan masukkan, kita makan dengan sama-sama benda ni lah. Dan yang aku nak beritahu, latok ni aku bawang hanyir lah. Bagi sesiapa yang tak boleh bawang hanyir, aku suruhkan korang makan sambil nafas kat mulut lah. Kalau korang tak boleh bawang hanyir, kalau boleh tak apa. Ataupun aku sebenarnya dah cuci dan aku dah rendam dengan air garam 2-3 minit macam tu. Tanpa membuang masa, jom kita makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak boleh cakap dia sedap atau tak sedap. Yang pasti sebab aku tengok daripada review orang, ada yang suka, ada yang tak suka. So aku sendiri aku tak tahu macam mana. Okay, kalau ada benda yang korang tak senang, aku minta maaf sangat lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so sebenarnya aku macam aku kurang suka, aku minta maaf sangat. It's not my favorite. Bukan favorite aku minta maaf sangat. So aku nak makan dengan bersama benda ni. Sumpah tu aku makan mentah macam tu aku tak boleh tu, sumpah. Sebab aku nampak orang yang makan sedap, dia letak benda ni tau. Dia bukan makan mentah-mentah tau. Tak boleh cakap dulu rasa dia apa. Korang kena try sendiri. Dari rasa yang aku tak boleh bagi tahu lah. Korang kena try sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bau sedap tu. Korang kena makan dengan limau tu, bau sedap tu. Limau ataupun ada pencicah dia ni. Bau sedap tu. Sumpah dia bau sedap. Gila, kalau makan apa? Makan mentah-mentah tadi, bapak lah. Aku tak boleh nak bagi tahu rasa dia macam mana.
takut nanti benda ni sensitif lah kepada orang yang makan ni, orang Sabah ke, orang yang mana yang favorite benda ni. Aku takut sensitif jadi korang, jadi aku tak beritahu lah. Cuma korang tengok reaksi aku tu lah, macam tu lah. Aku tak tahu korang dengar tak dalam mulut aku ni. Aku punya bunyi. Aku harap dengar lah dekat mic ni. ASMR. Okay, so dah, dah habis lah. Apa? Memang rasa dia macam sedap lah kalau macam campur dengan pecah ni. Dengan limau. Sumpah dah kena tu. Nenek limau ni masam. Tapi apa, macam kena tu, memang kena. Cuma bagi aku, tak boleh makan mentah. Tu je aku nak cakap ke orang. Point aku ni tu, aku tak tahu korang, aku tak tahu macam mana lah. Tapi korang jangan kecam aku tau. Memang ni, aku cuma jujur je. Aku cuma jujur apa yang aku rasa, tu je. Okay, tu je video aku kali ni. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk like dia. Dan jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk follow aku punya page, Facebook page. So semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Oh yeah, sebelum tu kalau korang ada idea nak suruh aku makan apa-apa, korang boleh komen dulu dengan komen di bawah. InsyaAllah aku akan tengok dan aku akan listkan dalam nota aku. Ingat tau, apa yang aku rasa tak sama macam apa yang korang rasa. Okay, bye-bye.